Lihat forumnya aja gue tahu gembira terus, muda terus. Make sure masuk di majalah saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Profesor Dr. Dr. Nila Juwita F. Muluk, juga Bapak Profesor Dr. Fahir Fasamudu, yang kami hormati Ibu Dr. Adam Maura Lindes Magang PhD, Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia beserta jajarannya, yang kami hormati perwakilan dari Badan Pengawas Obat Makanan Republik Indonesia, yang kami hormati Ketua Umum GP, juga Majelis Pembina Kode Etik GP Farmasi Indonesia, jajaran pengurus pusat GP Farmasi Indonesia dan beberapa pengurus provinsi,
para undangan dan hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi masih dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Fitri 1438 Hijriah yang tentunya diselenggarakan oleh GP Farmasi Indonesia. Kami mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Ini halal-bihalal itu berarti menghalalkan yang haram. Jadi ini sangat penting sekali kali ini kita berkumpul di wakil bidakara ini. Sampai saja, terima kasih Ibu Menteri sudah ada di antara kami. Dan saya akan membacakan agenda acara halal-bihalal pada malam hari ini. Sambutan selamat datang dari Direktur Eksekutif GP Farmasi Indonesia. Kemudian dilanjutkan sambutan Ketua Umum Pengurus Pusat GP Farmasi Indonesia dibuka dengan opening speech yang akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif GP Farmasi Indonesia, Bapak Doro Jatun Sanusi. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Menteri Kesehatan, Promulung, Bu Linda dengan staf yang hadir dari Badan POM untuk yang mewakili. Saya tadi mendapatkan informasi Ibu Kepala Badan POM, mohon maaf tidak dapat hadir karena ada acara dengan seluruh Balai Besar POM dalam rangka 1 tahun beliau di POM. Kemudian juga kami mengundang Bapak Deddy Yusuf, Ketua Komisi 9 DPR RI, namun disampaikan bahwa beliau harus melanjutkan RDP sampai malam, sampai selesai dan tidak boleh ada yang keluar. Jadi itu kondisi yang ada. Juga di sini ada Dewan Penasehat, Pak Yahya, Pak Jimmy, Bu Marlia sebagai Sekretaris Dewan Penasehat, lagi yang lain, kemudian tentunya teman saya Pak Poin Sparka, selamat datang Pak, terima kasih atas perhatiannya, dan juga ada teman-teman dari daerah, dari Sumatera Utara, Horas Pak, kemudian dari Jawa Tengah, saya kira Pak Rahmadi Jawa Tengah, kemudian Pak Doni. Terima kasih Pak, walaupun bermacet-macet, katanya 40 km macetnya, dan juga ada polisi dari Bandung, tentunya ada dari lain, juga teman-teman dari pengurus pusat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Robi karena atas perkenannya kita dapat berkumpul bertemu pada acara yang diadakan 1 tahun sekali. Kita merasa acara setahun sekali ini rutin, tapi sebetulnya setahun sekali inilah kita berhasil berkumpul bersama-sama. Kita melaksanakan halal bihalal dengan penuh kegembiraan. Pak Kendra, kita mendapat informasi bahwa dari PMJ, terima kasih. Our friend from Japan, Ishikawa-chan, Ikira-san, Konbakwa. Kira dalam situasi yang kurang begitu bright ya Pak ya, menurut Pak Kendra, amat berat. Ya. Tapi kita selalu dalam suasana ada kegembiraan di mana silaturahim itu menyatukan berbagai hal. Menyatukan bahwa kita masih bersama-sama dalam perjuangan yang sama untuk awal Ramadan sudah dibuking. Hanya saya diminta menyampaikan oleh beliau 3 hal. Pak Doro Jatun sampaikan. Ada pesan dari beliau supaya walaupun 1 ayat. Sampaikanlah. Jadi saya hanya menyampaikan dalam bentuk hadis. Yaitu contoh dari Nabi Muhammad SAW. Pada waktu Siti Aisyah ditanya, ya Siti Aisyah itu adalah istri Nabi, sebetulnya orang yang baik itu bagaimana sih? Siti Aisyah menjawab, Rasulullah selalu mengatakan
bahwa orang yang baik adalah orang yang tidak merasa paling baik dan tidak merasa lebih baik dari orang lain. Contohnya, di antara kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk berbuat baik. Nah, yang terbaik itu adalah yang memanfaatkan kesempatan. Saya tidak tahu dari Bepom ada. Pada kesempatan ini sebetulnya saya ingin menyampaikan bahwa kalau Bepom berbuat lebih baik lagi, kita akan sangat berterima kasih dan senang sekali. Nah, betul kan? Nah, yang kedua ditanya juga Siti Aisyah oleh Rasulullah SAW. Sebetulnya orang yang sombong itu yang bagaimana sih? Sombong atau arogan adalah orang yang tidak pernah mengakui adanya kebenaran. Adanya kebenaran adalah fakta bahwa kita di GP Makassar ini terdiri dari berbagai tingkatan. Nah, kita melihat bahwa tingkatan ini adalah fakta kenyataan hidup, sebagaimana juga kehidupan kita sehari-hari. Ada yang belum beruntung, ada yang cukup beruntung, ada yang beruntung. Tapi karena peraturan undang-undangan kita, peraturan-peraturan yang highly regulated, tidak ada yang paling beruntung. Semuanya mendapat kesempatan, tapi itulah orang-orang yang arogan itu orang yang tidak mengakui adanya kebenaran. Didukung oleh saudara-saudara sekalian. Ya, mohon maaf ini Pak Ramadi, karena Pak Ramadi jarang bicara, saya sampaikan. Jadi karena iuran bapak-bapak ibu-ibu lah acara ini terlaksana. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah datang. Semoga lebih sukses, banyak rezeki dan sehat. Bagi yang belum membayar, saya mau doakan supaya cepat-cepat membayar. Ya, mumpung ada Bu Menteri, problem bahwa kita ini sebagai organisasi itu ada kewajiban. Kewajiban inilah yang hanya pada kesempatan seperti ini dan punas bisa saya sampaikan. Kemudian yang ketiga, siapakah orang-orang yang ternyata merugi? Orang yang merugi adalah orang yang kehilangan kesempatan, baik karena waktu maupun dia tidak memanfaatkan kesempatan. Dan orang yang paling merugi adalah orang yang memiliki posisi cukup kuat, tetapi dia tidak gunakan untuk mempermudah orang lain. Jadi memang ini sudah hampir 2000 tahun yang lalu disampaikan, hal-hal yang seperti ini tidak pernah berubah. Jadi saudara-saudara sekalian, di sini ada sediakan musik, nanti mungkin Bu Linda. Ya, ini suasananya, suasana yang gembira dari kita, oleh kita dan untuk semua. Jadi saya senang sekali dengan kehadiran Bu Menteri, Bu Linda dan seluruh negaranya. Jadi kita merasa tidak kesepian. Demikianlah atas nama seluruh anggota dan juga terutama sekretariat, saya mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam melayani, memberikan upaya-upaya penyampaian suatu pesan tidak seperti yang diharapkan. Semoga dengan dukungan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dan terutama dukungan dari Bu Menteri, Bu Linda, semua bisa berjalan dengan lebih baik. Demikianlah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini aja, kalau Pak Jatun jadi di atas, saya naik ke atas. Baik, selamat malam yang kami hormati Ibu Menteri Kesehatan Bunila Muluk, Prof. Muluk, dan juga teman-teman yang lain, Dewan Penasehat, Hajini, dan Pak Yahya. Kemudian juga Ketua PMMC, tidak lupa Pak Kendra, dan juga mungkin tamu kita, Ishikawa Sang, mungkin lupa ya. Kemudian barangkali saya juga minta izin, walaupun hanya halal bihalal, tapi kita ingin menyampaikan beberapa hal yang kami anggap penting yang berkaitan dengan bisnis farmasi, yakni bisnis yang mendukung juga penyelenggaraan kesehatan sebaik-baiknya. Karena kami sebagai GP Farmasi atau kebetulan sekali selalu menampung apa yang dikeluhkan oleh anggota-anggota di daerah-daerah. Seperti mungkin beberapa hari ini ada yang menanya Pak Tito, kok Adi Muat di ada satu berita di majalah Galteran. Sebenarnya wawancara itu sudah 2 bulan yang lalu, tapi saya tidak tahu kenapa
tidak mau merilis dengan cepat, tapi menunggu sampai 2 bulan. Untung saja memang masih relevan apa yang disampaikan walaupun sudah 2 bulan. Bahwa teman-teman kami dari bidang apotek itu merasa sangat berat sekali pada situasi sekarang ini. Hampir di tiap-tiap provinsi banyak apotek-apotek yang tutup oleh karena tidak bisa melayani lagi. Dan ini juga sebenarnya merupakan keberhasilan daripada BPJS, pelayanan kesehatan dengan obat yang bisa dijangkau oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia di daerah-daerah. Hanya sayangnya memang bahwa penyelenggara BPJS ini menentukan hanya beberapa apotek yang bisa melayani resepnya, sehingga banyak sekali apotek-apotek di daerah yang merasa kesulitan dan pelan-pelan mereka tutup. Dan mereka mengeluh menyampaikan kepada saya, kenapa sih tidak pernah ingat bahwa dalam susahnya dahulu untuk mendistribusikan obat ke daerah-daerah, sekarang dibagi diran sebetulnya berlimpah uang untuk membeli obat, tapi kami tidak kebagian. Saya hanya menyampaikan saja Bu, barangkali nanti bisa ada suatu kesempatan berbicara dengan BPJS supaya bisa membuka peluang yang lebih besar lagi kepada anggota BP Farmasi. Dan kemudian industri farmasi juga tidak kalah keluhannya Bu, bahwa harga obat kalau bisa jangan terus turun katanya. Cuma memang sulit sekali bagi kami untuk melihat ini karena adanya Kepres yang menyatakan bahwa obat yang dibeli harus yang terendah di dalam tender LKPP. Sehingga LKPP selalu memilih yang paling murah. Barangkali nanti kita bisa bersama-sama untuk mencarikan solusi supaya harga obat tidak terus turun. Dan yang paling menyakitkan, kalau masih ada orang ataupun bahkan pejabat, bahkan anggota DPR yang mengatakan bahwa harga obat di Indonesia mahal. Saya betulnya kecewa sekali kalau mendengar ini karena hampir 50% harga obat sekarang sudah sangat rendah dan bisa di cover semuanya oleh asuransi, sehingga masyarakat kita yang dulunya sangat terbatas bisa mendapatkan pelayanan kesehatan sekarang sudah jauh lebih banyak dan coveragenya jauh lebih luas, dengan harapan bahwa tahun 2019 akan lebih luas lagi. Dan saya juga Ibu atas nama teman-teman anggota DP Farmasi, baik industri, bidang TPF, bidang apotek, dan bidang toko obat, kita menyatakan bahwa terus akan mendukung apa yang menjadi program Kementerian Kesehatan, yakni memeratakan obat ke daerah-daerah supaya betul bahwa pada saatnya nanti semua daerah, semua masyarakat kita akan terpenuhi kebutuhan obatnya. Saya kira saya tidak mau berlama-lama lagi. Kiranya dalam kesempatan sambutan saya ini, sekali lagi kami mohon maaf lahir dan batin atas nama pribadi maupun atas nama DP Farmasi kepada seluruh teman-teman dan sahabat-sahabat serta pada seluruh jajaran yang hadir pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak Tirto. Cantiknya terlihat cantik Ibu. Lebih terlihat gitu ya. Saya kira kita makan dulu, ternyata suruh pidato dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua DP Farmasi Pak Tirto Kusnadi serta seluruh pengurus atau jajarannya. Dengan Badan POM tidak ada. Badan POM itu ulang tahun 1 tahun. Ibu Penny menjadi Badan POM. Saya sudah 2 tahun ikut halal-bihalal DP Farmasi. Kok gak dirayakan ya? Dan saya hormati Bapak Roy Kambang, Bapak Roy Fatahringan. Sudah lama gak ketemu Bapak Roy. Sehat ya Pak. Dan untuk semua hadirin yang saya muliakan, sekali lagi mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia dan rahmatnya kita dapat berkumpul
pada malam hari ini dalam acara halal bihalal dari yang diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Farmasi Indonesia. Tentu kami bersama Pak Muluk, Pak Muluk, terima kasih kami dihargai untuk diundang hadir pada keluarga besar GP Farmasi ini. Dan kami juga mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri 1438 Hijriah, maaf lahir batin. Tadi juga dikatakan ini adalah kesempatan untuk kita saling bermaaf-maafan. Saya kira memang sudah agak lama ini GP Farmasi tidak datang ke Kementerian Kesehatan. Biasanya kita berdebat keras tentang GP Farmasi dan pelayanan kesehatan. Tapi kalau kita pikir-pikir, walaupun tadi keluhan Pak Tirto banyak macam-macam, sebenarnya nggak banyak ya, tiga macam aja tadi. Ini adalah, saya selalu ingatkan, kita ini berbuat suatu perbuatan yang mulia. Kita menolong masyarakat, menolong manusia. Sebenarnya saya gembira dengan adanya jaminan kesehatan nasional. Terus terang saya sangat gembira. Betul, sudah 179 juta pesertanya. Dan memang pemerintah membantu 40% kepada penduduk yang tidak mampu dan hampir tidak mampu. Dan saya kira sekarang sudah 90, nanti kita 94 juta jiwa yang berdina yang dibayarkan oleh pemerintah. Dan yang sudah memakai fasilitas kesehatan hampir sekitar 200 jutaan, 192 kalau nggak salah, yang sudah menggunakan fasilitas kesehatan. Saya kira ini suatu perubahan yang baik sekali. Orang yang dulu tidak pernah berobat, sekarang bisa berobat. Sekarang bisa tentunya mereka mendapatkan pelayanan kesehatan. Namun memang kita harus akui bahwa kita baru mulai tahun 2014 jaminan kesehatan nasional. Tentu riaknya itu masih banyak. Tidak bisa kita langsung sempurna. Tapi apapun juga harus kita perbaiki, tentu kita perbaiki, kita sempurnakan untuk menuju tentunya nanti universal health coverage. Sebenarnya keluhan yang Pak Tito katakan, saya baru kembali dari Tokyo yang mengikuti tentang pembicaraan universal health coverage pada populasi ini. Di Jepang mereka sangat banyak sekali orang tua yang piramidanya itu betul-betul sudah sangat terbalik. Dan di mana orang tua ini tentu ternyata mempunyai kos yang sangat mahal. Dan ini harus dipikirkan juga masuk ke dalam tentunya jaminan kesehatan nasional. Dan kalau kita lihat piramida populasi kita juga kelihatan orang tua kita ini mulai banyak dan akan menjadi sekitar 20 juta dan akan melipat ganda menjadi 40 juta nanti di sekitar dalam kurun waktu yang tidak terlalu panjang. Karena memang angka kelangsungan hidup kita ini sekarang meningkat. Nah, ini juga akan menjadi masalah. Tetapi apapun juga, tadi kita menginginkan dengan jaminan kesehatan nasional, dengan peta jalan Kementerian Kesehatan yang mengembalikan ke paradigma sehat, kita sekarang menguatkan layanan kesehatan primer, kita pendekatan keluarga, seperti dokter keluarga atau family doctors. Kita menginginkan agar rakyat kita betul-betul dijaga kesehatannya, diedukasi, disadarkan, dan kita tentu membantu sehingga mudah-mudahan mereka akan menjadi sehat. Nah, sekarang kalau mereka menjadi sehat, tapi trennya tetap nanti kalau orang tua, minimal 160 tahun, satu penyakit akan ada, minimal. Satu, mungkin pasti lebih, karena perilaku kita, orang Indonesia, terus terang tidak sama disiplinnya sama orang Jepang. Ini belum ada Pak Ucikawan, bisa dikasih tahu. Nanti tidak enak, nanti dia tahu kelakuan orang Indonesia. Nah, jadi saya kira mereka jauh lebih disiplin, itu saja sudah seperti apa. Tapi jadi saya kira tetap obat ini akan pasti diperlukan. Jadi saya kira Pak Tirto, ya saya selalu menasihatkan pelan-pelan. Saya yakin, apalagi GP Farmasi bisa membuat di tempat yang mewah begini, artinya uangnya masih ada.
masih ada uangnya. Jadi jangan bilang kayaknya sudah habis sekali gitu. Jadi saya melihat dengan e-katalog meningkat ya Bu Linda ya, tentunya mari kita sama-sama berbagi. Dan sekarang di BPJS, Kemenkes sudah MOU dengan KPK. Kita dikawal. Kita dikawal untuk preventif, bukan untuk ditangkap, enggak. Tapi untuk preventif. Kalau ada apa-apa ya tentu kita diperingati, enggak juga baru dipidanakan. Nah, juga kita akan melihat bagaimana mencoba membuat terobosan-terobosan. Saya baru tadi siang, Pak Sekjen saya pulang, Pak Untung, dari Saudi Arabia. Saya terima kasih, mungkin ada yang datang dari Kimia Farma. Saya kira direkturnya baru, saya belum kenal, belum pernah sowan. Jadi Kimia Farma ini masuk sekarang ke Saudi Arabia. Sudah tanda tangan. Jadi ada joint venture perusahaan. Jadi obat-obat kita masuk ke Saudi Arabia. Saya sangat mendorong. Nah, karena saya juga punya kesempatan untuk persiapan haji. Saya melihat di sana jumlah haji kita sekarang meningkat lagi 221.000, belum umroh. Setiap tahunnya itu kurang lebih hampir 2 juta manusia Indonesia yang pergi umroh. Belum TKI atau TKW di sana, dan mereka tentu tetap masih memerlukan obat-obatan yang saya harapkan ada sedikit tulisan Indonesia Indonesianya. Dan dengan dua medical group ya betul ya Bu Linda, dengan perusahaan dua ini, selain obat-obat tadi nanti Kimia Farma masuk ke dalam Saudi Arabia, juga Pak Sekjen tadi mengatakan ini juga merupakan titik untuk entry untuk dikirim lagi atau disebarluaskan di daerah-daerah sekitar Semenanjung Arab. Jadi saya kira ini suatu terobosan yang baik yang harus kita pikirkan. Jadi artinya balance, kita keluar dengan menjual dengan dolar, ke dalam kita menolong masyarakat. Saya kira ini yang saya maksudkan Pak Tito, supaya kita balance di sini. Dan kemudian saya mau mendorong lagi mereka untuk membuka klinik di samping apotek-apotek. Jadi mereka akan mengisi 30 outlet, sekarang baru 30, itu apotek di Jeddah, Madinah, Mekah. Tapi saya kira saya juga akan mendorong mereka boleh, di samping apotek boleh membuat klinik. Jadi maksud saya jemaah itu tidak direct harus ke, kita kan mempunyai balai pengobatan yang seharusnya juga tidak boleh oleh government di sana, tapi kan bisa kalau masuk klinik dulu screening, beli obat misalnya batuk saja atau apa dan sebagainya, tapi kalau yang berat baru masuk ke kantor kesehatan Haji Indonesia, kalau tidak bisa diatasi di HCU kita baru kirim ke rumah sakit Saudi Arabia. Nah, ini satu terobosan yang mungkin saya jelaskan, yang saya ceritakan, kita boleh pikirkan. Mungkin inovasi-inovasi baru yang kita buat untuk mencoba menaikkan farmasi ini. Ibu tadi saya berbicara sama Ibu Linda, ternyata kita ini sebenarnya besar di ASEAN, yang terbanyak. Mungkin karena penduduknya juga banyak, Indonesia terbanyak. Tapi saya kira ini juga peluang. Kalau kita mau berbuat mencoba untuk mengisi di ASEAN ini, dan saya kira juga selain itu, selain jumlah penduduk, saya kira pertumbuhan industri pun di Indonesia ini tinggi untuk ASEAN. Dan yang saya bangga, 70% kebutuhan obat ini sudah ada dari dalam negeri. Ingat nggak mengancam akan memasukkan obat dari luar negeri? Karena dia bilang obat di Indonesia mahal dan sebagainya. Lebih baik farmasi mati katanya daripada rakyat saya mati katanya karena obat mahal. Saya bela terus. 4 kali saya ingat saya dimarahin terus di depan sidang kabinet. Pak Roy juga ingat. Akhirnya pada saat duduk berdua beliau nanya, Bu Nila kenapa sih alergi betul sama obat impor? Pak, saya nasionalis. Saya nasionalis, Pak. Bapak, tolong Pak, kalau farmasi kita mati, suatu hari obat yang dari import itu bisa juga akan meninggalkan
Indonesia karena dia merasa diperlukan obatnya di negerinya atau dia akan lebih untung di negeri lain. Kita makan obat dari mana, Pak? Gak ada sama sekali. Itu kata-kata Bu Linda. Dari mana? Mati kita, rakyat kita juga. Jadi farmasi di nasional ini harus dipertahankan, Pak. Memang mereka punya kelemahan, Pak. Yaitu yang saya bilang, 70 tahun udah merdeka, bahan baku obat masih impor aja. Nah itu dia satu tuh kelemahannya. Tapi saya bangga sekarang sudah mulai, Kimia Farma sudah buat juga garam farmasi dan janjinya yang di Cikarang akan ada 14 bahan baku obat sudah jadi atau belum. Nanti saya sidak ke sana melihat jadi nggak tuh janjinya, katanya 1 tahun dulu Pak, ini kan Pak Rusdi, 1 tahun jadi Bu, 8 bulan juga jadi Bu. Entar dulu, ini udah berapa bulan, udah mau melahirkan dia belum juga nanti. Tapi janjinya mudah-mudahan terjadi, dan saya tahu beberapa farmasi juga sudah memulai membuat bahan baku obat. Mudah-mudahan terobosan-terobosan seperti ini tolong diperhatikan. Dan Pak Roy, saya baru ketemu Pak Gobel kemarin, Rahmat Gobel. Beliau bilang, Bu Nila, mana jamunya? Kenapa kok jamunya udah berhenti, katanya. Keliling jamu di kementerian. Terus saya kira betul. Itu juga barangkali saya titip lagi obat-obat asli, tanaman asli Indonesia kita ini, angkatlah. Apakah kita senang membeli obat suplemen herbal buatan dari luar? Saya tahu mungkin sulit, tetapi kenapa kita tidak coba? Saya kira ini juga, saya suatu hari naik kapal terbang sama Pak Jokowi, terus tak ngapa kenapa ngomong, terus saya bilang, saya minum temulawak Pak. Terus, oh ya saya juga, dia bilang, saya minum temulawak, tapi saya minum kapsul Pak. Dia tahu, dia bilang itu saya minumnya Kurmino soalnya itu. Nah itu dia, jadi suka bingung. Oh jangan Bu Nila, beli aja murah, saya beli 10.000, saya rebus sedikit, tambahin jahe, tiap hari saya minum. Saya kira ini manfaatkan. Presiden aja mau minum obat tanaman asli Indonesia, kenapa kita tidak mau buat terobosan? Mungkin untungnya sedikit Pak Tirto, tapi tetap nanti bisa kita duduk di tempat yang lebih mewah lagi dari sini. Emang mulai turun dulu di Sanggila, dulu di hotel apa ya? Ritz Carlton, bayangin. Nah, sekarang emang turun nih kayaknya Bina Karna. Jangan turun lagi Pak, nanti artinya kita makan di Bakmi Gajah Mada gitu. Nah, jadi saya kira nanti tahun depan ya sedikit lebih ini lagi ya. Tapi kalau Pak Tirto, saya bilang, saya usul jangan makan dulu. Kemarin kenapa Gatra itu tidak mau mengeluarkan tulisannya? Itu karena fotonya Bapak, saya bilang. Pak, dikurusin dikit katanya gitu. Jadi susah banget tuh fotonya dibetulin Pak. Jadi saya kira betul, kita juga tadi baru berbicara tentang penyakit-penyakit sekarang yang begitu banyaknya. Dan double burden dari bukan saja malnutrisi, tapi sekarang obesitas pun meningkat Pak. Jadi NCD ini hati-hati kita. Dan sekali lagi saya bangga dengan sekarang dengan 70% farmasi sudah berada di Indonesia. Tapi tolong barangkali saya gak begitu mengerti tentang transformasi, barangkali ya Bu Linda dari yang berbasis riset. Silakan Bu. Iya, silakan. Jadi tentu loncatan-loncatan teknologi barangkali perlu juga kita perhatikan agar kiranya kita masih bisa membuat obat yang tidak kalah dengan obat dari luar. Mudah-mudahan Pak Tito dengan BPJS kami coba. Dan tadi satu Bu Linda juga titip ke saya, kita tetap tegas kepada apotek rakyat. Saya kira yang tidak benar kita tutup, harus kita sudah mengeluarkan peringatan ini sudah berapa kali kita lakukan dan mereka harus mengubahnya. Insya Allah kata Bu Linda dengan e-farmasi atau e-apotek ya Bu Linda, jadi semua itu harus beli kepada apotek. Mudah-mudahan ini akan jauh juga lebih menolong lagi kepada obat-obatan di Indonesia ini. Mudah-mudahan insya Allah kita tetap selalu harus maju. Barangkali saya mengingatkan sekali lagi, saya yakin kalau kita berbuat niatnya adalah
niat yang baik, niat kemanusiaan, insya Allah akan diberikan jalan. Dan saya kira mudah-mudahan Pak Tito, pengurus farmasi, nanti tentu baju seragamnya tetap akan ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bersinergi untuk mewujudkan kesehatan masyarakat Indonesia yang optimal, mandiri, dan sejahtera. Baik. Ya. Kita bersilaturahmi dan berhalal bihalal. Kita juga ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan kita ini berkah dan selanjutnya kita bisa melaksanakan kegiatan kita juga dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kami mohon kesediaan Bapak Asmar Ferry untuk memimpin doa pada malam hari ini. Ya, kami persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam suasana yang penuh kedamaian ini, marilah sejenak kita bermohon dan berdoa kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan dengan segala hormat, izinkanlah saya membacakan doa ini menurut ajaran Islam. Kepada Bapak Ibu yang beragama lain, silakan berdoa menurut ajaran dan cara masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli halin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan kasih dan sayang-Mu, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua yang sangat menyayangi kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa semua umat manusia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dalam suasana bulan Sawal ini, dalam momentum halal bihalal, jauhkanlah kami dari sifat iri, dengki, prasangka, dan bukakanlah pintu maaf di antara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah organisasi kami ini, organisasi yang kami cintai, GP Farmasi Indonesia, tempat kami berbakti, tempat kami mengabdi untuk membangun dunia farmasi khususnya dan dunia kesehatan di Indonesia pada umumnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kelak hendaknya jadikanlah amal bakti tersebut sebagai amal ibadah yang Kau terima untuk kami petik hasilnya kelak di akhirat. Dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, kita akan makan malam bersama, atau mungkin Pak Prof Muluk berkenan untuk menyanyi dulu sebelum kita makan. Prof. Rindu kisah mata suratan hatiku. Wow, tepuk tangan yang meriah. Rindu bayangan nan meliputi para sari baca. Thank you.
Terima kasih banyak Pak. Aduh, suaranya luar biasa Pak. Luar biasa Pak. Supaya bikin lapar. Jadi yang mau makan jadi gak mau makan Pak. Kayaknya gak mau dengar suara. Oke, okay, baik. Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengarkan lagu Suara Indah dari Rasulu. Sekarang kita tiba waktu untuk makan bersama. Kami persilakan Bapak Ibu untuk makan bersama. Dan mohon Pak Kirko Adoro jatuh. Kami persilakan Ibu Menteri Rokulu Ibu Linder Pak Roy Pak Hamadi, Pak Mekendra menemani Pak Roy. Pak Roy, Pak Mordi di dalam untuk mengiring Ibu Menteri Pak Tirko. Sebelah kiri kita Pak, ruangan makannya sebelah kiri. Satu, dua, tiga.